Oh, tak pernah dengar horn kat Malaysia, sekarang ada horn. Gila. Woi. Hello, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar korang? Pasti korang ini tengah dalam perjalanan balik kampung ke, tengah berseronok ke, tengah lepak kat kedai ke. Ya, yeah, saya rasa macam tu. Sebab korang ni memang suka keluar dan korang ni pasti rindu balik kampung guys. Tapi ya, nak balik kampung tu tetap jaga kesihatan, tetap ikuti SOP yang telah kerajaan berikan ya. Undang-undang tu harus dijaga sebab ini demi kebaikan bersama. Kalau korang pun balik kampung tu, hati-hati di jalan raya guys. Dan sampai rumah tu, jangan lupa bersihkan diri dulu, barulah bersalaman ataupun minta maaf. Sebab ini adalah hari raya lagi. Jadi ya, apa tunggu lagi? Balik kampung. So, turut rasa gembira kan. Sebab saya pun bila lagi lah sepandan antar negara ni boleh dibuka lagi kan. Sebab saya nak balik sana sebenarnya guys. Saya rindu kat family saya kat sana. Ya, yeah, saya rindu sangat. Saya nak balik, tak sabar juga nak balik kan. Jadi saya berkongsi kegembiraan juga apa yang korang rasakan sekarang ini di Malaysia ya. Semoga di Indonesia nanti suatu saat pasti akan menyusul juga kehebatan ataupun kesuksesan Malaysia menangani COVID ini ya. Jadi doakan semoga serumpun ini dijauhkan dari wabah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Yeah. So di sini ada beberapa video yang subscriber ataupun kawan-kawan request ataupun kawan-kawan DM di Instagram Bang Ray, dan di sini kita akan tengok videonya seperti apa. Sepertinya ini video balik kampung kot. Sebab pasti rakyat Malaysia ini antusiasme tu luar biasa kan. Sebab dia lama kot duduk rumah 3 bulan. Bayangkan 3 bulan tu tak buat apa kan. So ini time-time masih hari raya, dan baru je Perdana Menteri Malaysia 10 Jun ini telah dibuka sepadan negeri dan kita boleh merentasi negeri. Wah, gila. Saya tak tahu nak bayangkan macam mana guys. Sebab kita lama tak keluar, seolah-olah kita ni macam duduk dalam sangkar. Tiba-tiba dibuka sangkar tersebut, ya pasti langsung keluar kan dan merayau-rayau. Tapi apapun, untuk korang yang balik kampung ini tetap stay safe dan hati-hatilah waktu memandu kan. Pasti family di rumah itu menunggu kedatangan kita semua kan. Ini sampai rumah tuh kalian bersihkan badan dulu, cuci semua, mandi kan, barulah bermaaf-maafan. Sebab ini masih time raya kot, mood-mood raya tuh ada lagi kan. Dan saya dengar ramai rakyat Malaysia ini dah book hotel. Wow. Sebab aku percaya guys bahwa rakyat Malaysia ni memang suka bercuti sebenarnya. Apalagi merentasi negeri kan, balik kampung. Sebab Malaysia ni semenanjung ni tak jauh sangat. Korang bolehlah balik kampung tiap minggu dan bercuti juga. Jadi tahniah untuk Malaysia sudah menikmati fase-fase yang macam ni guys. Luar biasa. So kita akan sama-sama tengok videonya seperti apa. Jadi yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe-nya di bawah. Terima kasih. So ya, ini video dia. Kita sama-sama play. Kita tengok seperti apa kemeriahan ataupun sambutan waktu PKPP ini. Jadi play. Sempadan akan dibuka sebentar lagi, tetapi oh, ini sempadan. Mula digunakan pada jam 00:01 awal tengah malam ini. Sebelum okay. 12 malam, mana-mana individu yang lalu boleh dikenakan tindakan. Oh, gitu. Harap maklum. Ya. Yeah. Okey. Oh, sekejap je video ini ya. Dan saya rasa video ini petang kot. Diorang ni sudah beratur nak merentasi sempadan dan polis dah buka sempadan kan, tapi dibenarkan waktu jam 12 malam dan petang ni diorang dah antusias sangat dah nak balik kampung kot rasanya sebab ini sempadan kan. So ya, yeah, itulah antusias orang yang nak balik kampung kok rasanya. Tapi videonya sayang sekali, cuma sekejap kan. So di sini ada videonya lagi guys. Ini tak tahulah kat mana pastinya, dan kita play aja. Play. Okey. Ini para anggota PDRM ya. Eh? Oh, dia membuka palang. Oh, Daulat Tuanku. Ini kat mana kalau korang tahu kan?
So dia membuka palang yang selalu kalau ada Roblox tuh kan ada palang. Ini bermakna ini dah jam 12 malam lah kot. Ini sebab dah suasana malam kan. Ini para anggota, jadi terima kasih lah untuk para anggota ini dah selama berbulan-bulan ini beliau ini sudah berjuang guys. Jadi sabas, tahniah. So di sini ada videonya lagi. So kita play. Ada dah, kedap dah. Oh pukul 12 dah, Wow, dia buka terus dah berjam kan, dah berjam. Oh nyanyi balik kampung. Oh best yut. Balik kampung. Ini kat mana guys? Kalau korang tahu boleh komen kat bawah kan. Oh gila, seronok gila kot kan. Terbaik lah. Baru dibuka je dah beratur panjang. So videonya kenapa sekejap-sekejap je. So ya, ini kat mana saya tak tahu. Jadi kalau korang tahu boleh komen kat bawah. So inilah nampak gayanya dia ni berbahagia kot. Baru dibuka aje, sebelum dibuka aje pun dah jam kan. Dan setelah dibuka, so kita bisa tengok beratur panjang guys. Wow, terbaik-terbaik. Tahniah lah, tahniah. So lagi di sini ada videonya lagi guys. Ada videonya lagi ya. Kita sama-sama play. Play. Alright. Ni kita apa? Iring. Nasib baiklah ada yang record seperti ini, jadi kita pun rasa gembira juga. Jadi kalau korang ada momen-momen yang best, korang ni boleh ambil video dan share kat Bang Ray, bolehlah kita buat reaction sama-sama kan. Oh, tak pernah dengar horn kat Malaysia, sekarang ada horn. Gila. Woi. Kan Malaysia tak pernah ada horn. Baru kali ini ada horn banyak macam ni. No expect. Huh, ramai gila kot. Hei. Ambil semua kereta bunyikan horn kan. Terbaik. Kau-kau. Oh. Gila. Ini baru ada ada function horn tu, baru ada function di sini. Gila, terbaik terbaik. Di atas paling lebar. Oh, seronok nampak. Gila. Baru kali ini kita dengar horn dekat Malaysia kan. Begitu ramai, bahkan tiap kereta tu membunyikan horn. So menurut aku ini adalah salah satu kegembiraan ya, ataupun ya boleh dikatakan ini salah satu rasa berterima kasih pun ada. Lepas tu rasa kegembiraan itu memang terpancar guys. Wow. Sampai dia membunyikan horn, dan ini aku rasa tiap apa ya, sampai ke pagi aku rasanya. Tahniah, tahniah. Inilah kehebatan Malaysia, dan inilah saat-saat yang dinantikan rakyat Malaysia kan. Luar biasa lah, kegembiraan itu terpancar seperti hari raya. Jadi tahniah, tahniah, tahniah. Luar biasa. So ya, di sini ada videonya lagi guys. Ada juga videonya ya. Ini kat mana? Sekarang tengok. Oh dekat KL. Okay, alright. Oh dekat KL ni. Oh ramai orang berlepak situ. Selamat Malaysia ku. Hello duduk rumah. Meriah, meriah. Oh. Baru pukul 10. Dekat pertama komplek ya nampaknya. Oh ini di belakang pertama komplek tu kan. Jalan apa lah situ? Kembali sedia. Bandaraya kan? Kembali asal. Kembali asal. Wow ramai gila kat sini kot. Kembali asal. Gila ramai gila kat situ guys.
Oke, itu saja ya videonya, ada 4 video sebenarnya. Alright guys, bagi aku kan untuk video terakhir ini, kalau sekedar melepak saja tuh mungkin kena amalkan social distancing kan. Jadi sebab melepak ini kadang kan kita tak berjarak. Jadi harapannya kalau melepak tuh ya kena berhati-hati, amalkan social distancing, pakai masker, jaga kebersihan lah pastinya ya. So macam mana guys, apa yang korang lakukan sekarang ini? Pasti korang akan merasa kebahagiaan kan. Saya pun turut bahagia guys, apalagi korang yang duduk di sana dan merasakan hal yang seperti ini. Wow, inilah kehebatan Malaysia. Kalian bersabar selama 3 bulan kalian duduk rumah, dan itu adalah tandanya kalian bekerja sama dengan para frontliner dan juga dengan kerajaan. Jadi inilah hasilnya guys. Jadi tak rugi kan kalian duduk rumah selama ini. Wow. So sabar dan tahniah. Tapi kena ingat, sebab wabah ni tak habis lagi dan kita masih tetap berjuang. So kita jaga kita, kita pasti menang. Jadi selalu ikuti SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan. Jadi kita jangan sambil lewa ataupun kita terlena dengan PKPP ini. Jadi kita tetap stay safe, kita tetap jaga kebersihan dan keluar pakai mask. So itu saja video dari Bang Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe guys. Bye bye.